Pemirsa, patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan menjadi langkah yang penting dalam mengurangi angka penularan COVID-19. Di Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, relawan Sadar Prokes menjalani tugas dengan mengajak warga tetap sehat dengan protokol kesehatan yang ketat. Menjaga warganya tetap sehat dan tidak terpapar virus COVID-19, relawan prokes di Tanah Merah Koja, Jakarta Utara setiap hari mengkampanyekan arti penting protokol kesehatan. Salah satunya adalah Ibu Asih. Meski tidak muda lagi, warga Tanah Merah ini setiap hari mengajak tetangga dan warga lainnya untuk taat menggunakan masker dan mencuci tangan. Mereka bisa menjaga prokes ya. Semua bisa mengertilah kalau keadaan lagi gawat begini kan. Saya senang dapat masker biar semua pada sehat. Ya mudah-mudahan ke depannya COVID nggak ada lagi. Perjuangan Ibu Asih dan relawan lainnya mendapat dukungan dari MNC Peduli dengan memberikan masker dan hand sanitizer untuk dibagikan kepada warga. Agar kita bisa meminimalisir kurva ya, supaya kita juga tidak menyebabkan penyebaran COVID-19 ini. Karena dengan pakai masker kita sama-sama menjaga satu sama lain supaya tidak ada droplets. MNC Peduli berkomitmen menjadi bagian dalam membantu pemerintah menanggulangi wabah COVID-19. Dari Jakarta, Nata Arman, Enggar Bagus, Jaka Samsa, iNews melaporkan.